Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update 3 hari setelah modifikasi dan penambahan media filter ya guys. Ini update ke 3 harinya. Masih sangat jernih guys. Ikan belum kita kasih makan guys. Lapar ikannya guys. Alhamdulillah, kelihatan dari dasar kolam sangat bening ya guys. Tidak ada kotoran ikan yang begitu berarti yang menumpuk di bawah dasar kolam, sehingga menyebabkan air juga terjaga kejernihannya. Semoga mesin begitu diletakkan di tengah kolam ini akan menjadi maksimal dalam proses menjaga kejernihan dan kebersihan air yang ada di dalam kolam. Begitu juga kita lihat di dalam filter kolam ikan ini ya, air tetap bening. Kita hidupkan terus lampu UV-nya supaya alga atau lumut tidak tumbuh dan tidak banyak ya, sehingga mempengaruhi kejernihan air. Jadi lampu UV ini menghalangi pertumbuhan lumut ya guys yang berada di dalam air. Karena sekali lagi kolam ini atau bak ikan ini kalau sore dia kena sinar matahari ya dari sana. Karena matahari sore berada di sebelah sana, lantas dia masuk di kolam ini sinarnya atau cahayanya. Jadi cepat sekali guys, kalau tidak kita berikan lampu UV, air akan menjadi keruh dan menjadi hijau ya, karena lumut. Ini kondisi pada hari ketiga setelah memodifikasi mesin pompa air ini dan menambah media filter yang berada di filternya. Kita kasih makan dulu guys ikannya guys, sudah kelaparan, kasihan. Nah, sudah minta ya guys, silakan makan, kelaparan ya guys. Guraminya juga semangat makannya guys. Alhamdulillah air tetap bening di hari ketiga setelah modifikasi mesin pompa. Bagaimana guys, apakah menginspirasi atau tidak? Kalau ini menginspirasi bagi kawan-kawan, silakan kawan-kawan like video ini, share jika perlu, atau di download. Nah, yang belum subscribe jangan lupa, dan jangan segan-segan mensubscribe Al-Haqi Channel supaya informasi-informasi tentang perkembangan dari update setiap harinya atau setiap 2 hari sekali kolam kita atau air di bak ikan kita ini bisa kawan-kawan dapatkan. Itu saja pada hari ini, semoga terhibur dan semoga bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.